Ilkan Bagot bagikan kabar bahagia jelang laga timnas Indonesia versus Burundi di FIFA Matchday 2023. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan bentrok dua kali dengan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Laga pertama digelar pada 25 Maret 2023 dan yang kedua 3 hari berselang. Dalam FIFA Matchday melawan Burundi nanti, Timnas Indonesia juga akan diperkuat pemain jangkung asal tanah Inggris, yaitu Ilkan Bagot. Ilkan Bagot mengungkapkan targetnya usai comeback ke Timnas Indonesia. Ilkan Bagot terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada 27 September 2022 saat FIFA Matchday melawan Curaçao di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan dalam pertandingan itu, skuad Garuda menang 2-1. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand pada 23 Oktober 2022 ini pun tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya usai comeback ke Timnas Indonesia. "Saya sangat menyukainya. Menyenangkan karena saya sudah menghabiskan banyak waktu di Inggris dan kembali untuk bermain di Timnas Indonesia adalah perasaan yang menyenangkan," imbu Ilkan Bagot. Ilkan Bagot pun langsung mematok target tinggi dalam dua partai kontra Burundi. Ia berharap comebacknya ini bisa mematangkan persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 yang akan dihelat pada Januari 2024 di Qatar. Tentu saja target memenangi kedua pertandingan melawan Burundi dan memperkuat chemistry sebagai tim untuk menuju Piala Asia yang akan diikuti nanti, ujar Ilkan Bagot usai latihan Timnas Indonesia di Jakarta International Stadium pada Kamis 23 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagaimana tanggapan kalian?